Kalau staf yang tidak ada, tutup dan sedikit, masih ada upaya. Ini bisa. Keluarga besar Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun berkumpul di Mall Plaza Mulia. Kehadiran mereka di salah satu mall di kota tepian Samarinda ini untuk merayakan hari jadi Mall Plaza Mulia ke-7, hari ulang tahun Hotel Celica Mulia ke-2, serta hari ulang tahun HM Syahrun ke-63 sekaligus membuka event rutin tahunan Plaza Mulia, yakni Shopping is Fun ke-7. Kegiatan yang dimulai dengan memotong nasi tumpeng ini dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya, seperti pemotongan kue ulang tahun hingga pembukaan event Shopping is Fun ke-7. Event Shopping is Fun kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Pada perjalanannya nanti, pengunjung akan mendapat berbagai kejutan dari pengelola mall. Sementara itu, pengunjung yang berbelanja dalam jumlah tertentu berhak mendapatkan kupon undian dengan berbagai hadiah menarik seperti mobil dan paket umroh. Sedangkan pengundian hadiah akan dilakukan pada 21 Januari 2018 mendatang, bertepatan dengan hari jadi Kota Samarinda. Pada hari jadinya yang ke-63, owner Plaza Mulia yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun berharap Celica Mulia Group mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Harap Celica Mulia baik Plaza maupun hotel selalu berinovasi ya, mengikuti perkembangan karena banyaknya persaingan. Kita harapkan mereka bisa bersaing secara sehat untuk memberikan pelayanan. Kegiatan ini pun ditutup dengan alunan lagu Nona Manise yang membuat karyawan dan pengunjung yang hadir pada kegiatan tersebut bergoyang mengikuti irama lagu dan membuat suasana menjadi semakin meriah. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.